kami di Bor aja dulu nggak bisa, soalnya jalan akses jalan yang di masjid itu nggak bisa lewat, kayak motor dalam. Tahan aja ada bantuan untuk sementara, sementara menunggu air surut yang saya bisa kerja. Nah. Saat ini yang terdampak banjir ada 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ketingan Hulu, Kecamatan Malikit, Kecamatan Senaman Tikai, Kecamatan Ketingan Tengah, Kecamatan Pulau Malang, dan Kecamatan Tewang Salang Garing. BPBD sendiri saling berkoordinasi dengan kecamatan TNI Polri untuk melakukan pemasangan rencana pemasangan tenda pengungsi untuk pengungsi yang rumahnya terdampak banjir, artinya yang tergenang yang 1 meter lebih. Tapi untuk sementara masyarakat belum ada yang mengungsi. Mereka membuat katil.